kita. Di tengah-tengah kita bersama sudah ada dua grand finalis. Yes. Dan kita akan menantang mereka tentang dunia dangdut. Baik itu tokoh dan langsung lagu dangdutnya ya Usia. Iya betul sekali. Oke, nanti akan ada lampu itu menunjukkan siapa yang harus menjawab terlebih dahulu. Oh, sudah siap Ajija, Maesa? Siap. Siap. Oke, langsung saja Gilang. Silakan. Iya, kita lihat lampunya. Aziza, siapakah orang ini? Camelia Malik. Betul. Kamu tahu lagunya? Iya, lagunya. Nyanyikan. Cola kecole, kecola kecole. Hobi anak sekarang. Colak colek, kecolak colek. Usil bukan kepala. Colak colek, kecolak colek. Hobi anak sekarang. Colak colek, kecolak colek. Usil bukan kepala. Selanjutnya silakan. Lampu mainkan. Mahesa. Mahesa, siapakah siapa dia? Tokoh ini silakan. Maggie Z. Maggie Z dan lagunya? Tahu lagu ini? Tahu. Nyanyikan. Terlanjur basah. Ya sudah mandi sekali. Terlanjur retak. Ya sudah pacak sekali. Harus bagaimana? Tiada bukti kau dapatkan. Kau tuduh diriku bercinta lagi dengannya. Ya sudah malu sekali. Di depan orang kau tega memfitnah aku. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Terlanjur basah. Ya sudah mandi sekali. Selanjutnya lampu mainkan. Siapakah nama tokoh ini? Arafik. Kita lihat lagunya. Kamu tahu lagu ini? Pandangan pertama. Nyanyikan. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Dan rasa tak percaya. Tiga dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Oke, bagus sekali. Dan selanjutnya lampu mainkan. Suatu kira siapakah nama tokoh di layar ini? Iyet Bustami. Kak Iyet Bustami dan lagunya ini dia, tahu? Tinggal gimana? Seruah sujungnya tebu, tawa rasanya. Laila jago patah hatinya, karena bercinta putus bercinta. Terlepas dari genggaman.
Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan untuk kedua grand finalis kita. Mereka mampu menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Masih mau lagi? Oke, baik. Berikutnya, lampu mainkan. Mahesa, siapa nama tokoh ini? Muksin. Baik, Muksin Alatas. Tahu lagu ini? Nurlela tahu. Nyanyikan. Aku tak peduli kau milik siapa, berdosa kah diriku bila mencintaimu. Oh Nurlela, seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak ingin aku lepaskan sampai seujung kuku. Aku tak peduli kau milik siapa. Oke, selanjutnya mari kita mulai lampu mainkan. Dan Aziza, oke silakan Aziza. Lihat di layar ini siapa? Wah. Masija Mukhtar. Masija Mukhtar, lagunya? Ilalang. Silakan nyanyikan. Dengar cerita dibabat habis oleh kedua grand finalis kita. Tepuk tangan buat semuanya. Keren. Berarti kalian pengetahuan tentang dangdutnya luar biasa. Luar biasa, tapi aku punya satu pertanyaan nih. Boleh? Pertanyaan simpenan ya. Boleh tenang sebentar. Ini satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh kedua grand finalis kita. Pertanyaannya, buat Mahesa dulu. Menurut Mahesa, siapakah yang paling layak menjadi juara KDI 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Yang layak menjadi juara KDI 2015 adalah Mahesa, saya sendiri. Aziza. Ya, kalau saya pasti saya yang jadi juara KDI 2015. Ini yang dibutuhkan oleh kedua kontestan memang. Percaya diri yang kalo tentunya Gilang, harus tinggi. Kalau Gilang, saya, siapa saya akan terus menemani. Mudah-mudahan KDI berikutnya saya masih ada. Sama Usi dan lain-lain. Tapi kita akan lihat dulu klasemen sementara. Kalau tadi mereka berdua percaya diri sekali ya. Tentang mereka berdua sendiri, kita akan lihat ini dia perolehan SMA sementara. Silakan. Aziza 50,08. Mahesa 49,92. Tipis. Sangat tipis. Sangat tipis. Oke, buat pendukung dari kedua kontestan kita, grand finalis kita. Terus. Jangan lupa untuk terus kirim SMS. Ya. SMS, masih ada waktu nih Gilang. Betul sekali. Terus dukung. Benar sekali. Caranya itu gampang sekali, Usi gimana? Ketik KDI Spasi Aziza atau KDI Spasi Mahesa, kirim ke 951.